Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyindekeun kiwari Jawa Barat dina kayaan status siaga 1 bencana. Kukituna masyarakat diperedi sangkan leuwih iatna nalika nyorang lalampahan dina kayaan hujan gede. Liantik itu pihak Nage ngeprikeun tim BPBD kalalawak anu katarajang musibah. Nalika diwawancara satu tas ngalakonan upacara mieling poean kesehatan nasional, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyindekeun Jawa Barat dina kayaan status siaga 1 bencana. Dirina ngeceskeun 60% musibah hidrologis nerekap di Jawa Barat. Kukituna masyarakat diperdih sangkan leuwih iatna nalika nyorang lalampahan dina kayaan hujan gede. Liantik itu BPBDOG bakal ngaevakuasi korban musibah tur tanyorang sawatara tarekah sejena. Salah sejina nyaeta ngaliwatan ketak ngiang kentim ka naringgul turta Cianjur anu katarajang musibah tanah urug. Ya, saya sampaikan kita sedang siaga 1 karena namanya bencana hidrologis ya. Itu adalah secara sejarahnya Jawa Barat memang 60% bencana hidrologis Indonesia itu adanya Jawa Barat. Jadi ada tidak ada manusia memang rutinitas di zaman baheula sampai sekarang selalu ada. Ada yang air meluap, ada yang longsor karena hujan, dan lain-lain. Oleh karena itu, dua hal, masyarakat diminta waspada dalam perjalanan di hujan yang deras, kemudian tim BPBD juga kita siaga 1, kemarin dua tim sudah kita kirim ke Gentong karena longsor, satu tim dikirim ke Naringgul, di Cianjur juga karena longsor, mudah-mudahan dalam dua hari ini sudah selesai, juga laporan jembatan di Cipatuja juga kurang lebih sudah hampir selesai. Mudah-mudahan quick respon dari pemerintah kombinasi dengan kewaspadaan dari masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi masa ini. Sajroning kitu nyangharepan musibah cah anu karandapan di Bandung Raya, Gubernur nembrakeun pihakna bakal ngagero kepala daerah pikeun mitembean proses sinkronisasi program dina minggu ieu. Eta hal teh mareng jeung diadegkeunana pamarentah unit kerja Bandung Raya. Gubernur Roge miharep dina taun 2018 aya parobahan anu signifikan lantaran pamarentah Provinsi Jawa Barat katut Satgas Citarum bakal nampa waragad anu kawilang rea pikeun ungkulan musibah caah. Budi Hartati, Bandung TV.